big time ma Lionel Messi. Sports world, actually, soccer's greatest ever players is coming soccer to America. Superstar Lionel Messi is headed to Miami. This is insane, you guys. This news in itself is truly just, it's beyond words. You guys, the world's best soccer player, Lionel Messi, stunning the world to come to Major League Soccer. So it's official, Lionel Messi has confirmed that he will join a Major League Soccer side in Miami. You can't put it in comparison to anything else. A lot of people were actually comparing it to LeBron James, but like we were just talking to someone else, he said it is incomparable. It's a new era for American soccer. The Argentina superstar fans going crazy. Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Kebaikan Lionel Messi terhadap tetangga. Para penggemar kini telah mengetahui bahwa mendekati Messi di Miami tidaklah sesulit seperti apa yang diperkirakan. Baru-baru ini, seorang tetangga merekam video yang mengharukan yang menunjukkan bahwa Messi menyapa para penggemar di depan rumahnya dengan sikap yang menyenangkan. Messi mendapatkan kaos dan bahkan berfoto bersama para tetangganya. Nani telah meminta kaos bertanda tangan dari Messi sebagai hadiah ulang tahun untuk putranya dan Messi dengan senang hati memenuhinya. Kemudian para penggemar itu telah mengejutkan banyak orang mengingat status superstarnya yang sangat hebat. Messi, sang legenda sepak bola Argentina, telah memberikan kesan yang cukup besar di Florida Selatan. Sejak pindah setelah itu menandatangani kontrak dengan klub Inter Miami yang berbasis di Fort Lauderdale, rumah barunya senilai 10,8 juta dolar yang berletak di Bay Colony, salah satu lingkungan paling didambakan di Florida Selatan. Mencontohkan kemewahan modern dan kecanggihan yang dirancang oleh desainer interior yang berbasis di Toronto, Loris Morris, mansion seluas 10,5 kaki ini memiliki 8 kamar tidur, 9,5 kamar mandi, garasi 3 mobil, dan kolam renang luar ruangan. Inter Miami bukan klub tetapi keluarga besar. Jelang pertandingan akhir pekan ini melawan New York Red Bulls, Inter Miami mengadakan sesi latihannya kemarin. Namun ada momen lucu di mana seluruh skuad utama Inter Miami mengambil foto bersama yang sepertinya diambil setelah sesi latihan. Namun bukan hanya para pemain saja yang di sana, staf bahkan bodyguard Messi pun terlihat ikut berfoto di barisan belakang. Itu adalah momen lucu di mana fans masih melihat Luis Suarez. Sebagai Luis Suarez, dia bercanda dengan rekan setimnya Sergio Busquets saat sesi pemotretan. Namun yang unik adalah kehadiran Messi di sebelahnya, Sergio Busquets dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Di tengah orang lain tersenyum lebar, Messi sepertinya menjadi satu-satunya yang ekspresinya terlihat begitu serius. Namun para penggemar melihat ini bukan hanya sebagai rekan kerja di klub, tetapi sebagai ikatan kekeluargaan yang harmonis. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian dengan kedekatan mereka? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya sobat. Bukannya mau pamer, Lionel Messi memang terlalu jago di MLS. Bintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuannya di MLS musim ini. Hal itu menjadi penting bagi Messi lantaran ia tak mendapatkannya saat membela Inter Miami musim lalu. Kemampuan olah bola Lionel Messi pun langsung nampak begitu mencolok saat membela Inter Miami sejak awal musim. Pada saat yang sama, Messi sebenarnya masih diganggu masalah cedera yang mencegahnya turun berlaga beberapa kali. Namun hal itu tak membuat Messi berhenti menempatkannya namanya di berbagai cuplikan pertandingan. Pemain berjulukan El Apulga itu tak perlu ribet memamerkan skill saat membela Inter Miami di MLS. Ia memang terlalu jago untuk tampil di MLS meski usianya sudah menginjak 36 tahun. Buktinya, nama Messi bertengger sebagai pemuncak daftar top skor MLS sementara. Tak cuma top skor, ex pemain Barcelona ini juga tampil sebagai pembuat asis terbanyak. Saat tampil di kancah Liga Amerika Serikat, Messi sudah mengemas 9 gol. Tak cuma itu, ia menyumbang 8 asis bagi rekan-rekannya. Kontribusi besar Messi itu mengantar Inter Miami duduk nyaman di puncak klasemen Liga Amerika Serikat. Sumbangan besar El Apulga juga nampak saat Inter Miami tampil di luar MLS, sebagaimana misal saat ia tampil US Open Cup dan CONCACAF Champions Cup.
Messi turut membuat gol dan assist yang membuat Inter Miami tampil cukup baik. Secara total, Messi sudah turut berlaga membela klub berjuluk The Heron sebagai 11 kali. Untuk jumlah gol, Messi juga memiliki rekening gol sebanyak 11. Sedangkan untuk assist, ia memiliki 12 assist yang membantu rekan-rekannya mencetak gol. Performa Messi yang luar biasa itu berpotensi terus berlanjut selama tampil di MLS. Ia masih punya banyak celengan laga yang bisa menambah pundi-pundi gol dan assistnya. Dalam bimbingan Messi, Inter Miami sukses mengamankan puncak klasemen sementara wilayah timur Liga Amerika Serikat. Klub berjuluk The Heron itu memiliki 21 poin dari 11 angka. Mereka unggul 3 angka dari pesaing terdekatnya. Ada FC Cincinnati yang berada di peringkat kedua dengan raihan 18 poin. Meskipun unggul 3 angka, Inter Miami tak boleh lengah. Pasalnya mereka sudah memainkan laga hingga 11 kali, sedangkan FC Cincinnati baru 10 kali. Namun selama ada Lionel Messi di skuad, Inter Miami masih bisa bernapas lega. Setidaknya mereka tak akan kebingungan mencari pemimpin serangan tim. Lionel Messi disebut kalah saing dengan Ronaldinho jelang Inter Miami versus New York RB di MLS 2024. Lionel Messi disebut masih kalah saing dengan Ronaldinho jelang laga bergulirnya Inter Miami versus New York RB di Major League Soccer atau MLS 2024 pada Minggu 5 Mei 2024. Orang yang memberikan pendapat tersebut kepada kapten Inter Miami ini adalah ex pemain Barcelona yakni Deco. Messi sampai saat ini masih menjadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih 8 Ballon d'Or sepanjang sejarah. Berbagai prestasi yang mereka dapatkan membuat Lionel Messi dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Akan tetapi, pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh mantan gelandang Barcelona Deco. Memang benar bahwa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo adalah dua pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Tetapi dalam hal talenta murni, keduanya tidak berada di bawah Ronaldinho, kata Deco. Saya tidak bicara tentang statistik atau peringkat. Saya tahu saya akan mendapatkan perhatian di mana-mana, tetapi itulah yang saya pikirkan. Saya tidak pernah melihat seorang pemain yang bisa mengiring bola secepat Ronaldinho. Dia adalah pemain yang lengkap dan luar biasa. Ia tahu bagaimana cara mengiring bola, mencetak gol, bertahan, mengumpan. Ia tahu bagaimana melakukan segalanya di atas lapangan. Sayangnya, Ronaldinho terlalu terlena dan menyudahi karirnya lebih cepat karena terlalu suka foya-foya. Ia memiliki fisik yang luar biasa, ia memiliki kemampuan menendang yang luar biasa, merupakan sebuah cobaan berat bagi para pemain bertahan untuk merebut bola darinya, apalagi mengepungnya. Roni, ketika ia menyentuh bola, Anda bisa yakin bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ia memiliki beberapa trik sulap di lengan bajunya. Saya selalu berkata pada diri saya sendiri bahwa jika Roni memiliki gaya hidup yang sehat dan lebih sedikit gangguan, dia akan memiliki setidaknya 4 atau 5 bola emas dalam hidupnya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Ronaldinho dalam hal talenta dan sepak bola murni, dia memadamkan Cristiano Ronaldo dan Messi. Itu hanya pendapat saya, pungkas Deco.